بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang saya hormati Fadhilatul Imam, pegawai masjid, seluruh kepimpinan masyarakat, ashabul fadilah, tuan-tuan ustaz, para alim ulama, tuan-tuan haji, saudara-saudari, sidang hadirin, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Setinggi-tinggi syukur kita panjatkan kehadrat Allah Azza wa Jal yang kembali mempertemukan kita pada pagi yang barakah ini. Dan insya-Allah dalam kesempatan yang terbatas ini kita lanjutkan perbincangan pada hadis yang ke-38 di dalam bab sabar di dalam kitab Riyadhus Salihin insya-Allah. Hadis yang ke-38 pada malam ini daripada Sayyiduna Ibnu Mas'ud ataupun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Ibnu Mas'ud antara junior sahabat yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bebas untuk keluar masuk di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lakaran ini adalah suasana peristiwa yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud ketika dia mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi berhadapan dengan sakit keras yang membawa kepada kematian baginda sallallahu alaihi wasallam. Qala dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت ذلك أن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها متفق عليه. Yang bermaksud daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, dia menceritakan ketika aku masuk ke kediaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat baginda tengah menderita demam yang sangat panas. Lalu aku bertanyakan kepada baginda, wahai Rasulullah, engkau benar-benar menderita demam yang hebat. Engkau benar-benar menderita demam yang sangat kuat. Beliau menjawab, ajal, benar. Bahkan sesungguhnya aku menderita demam seperti demam yang dialami oleh dua orang daripada kamu. Maksudnya Nabi nak bagi tahu demam yang aku tanggung ini adalah demam yang sangat luar biasa. Demam ni adalah dua kali ganda
daripada demam yang biasa ditanggung oleh orang biasa. Maka dia pun bertanya kepada Rasulullah, adakah dengan sebab demam itu engkau akan mendapat dua pahala ya Rasulullah? Adakah dengan sebab demam yang luar biasa panasnya ini, dua kali ganda demam ini, engkau akan mendapat dua pahala ya Rasulullah? Nabi menjawab, ajal, benar. Seperti itulah keadaannya. Tidaklah seorang Muslim tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkannya, ataupun tertusuk duri, ataupun lebih daripada itu, melainkan dengan Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana pohon yang menggugurkan daunnya. Hadis yang sahih ini riwayat daripada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, muttafaqun alaih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, ayuh kita melihat beberapa pengajaran yang boleh diambil dan diiktibarkan daripada pengajaran hadis ini. Rasulullah digambarkan dalam peristiwa ini mengalami al-wa'ku. Al-wa'ku ni tuan-tuan, jenis demam yang sangat panas. Humma pun demam juga dalam istilah bahasa Arab. Humma itu demam, tapi demam biasa. Tapi kalau al-wa'ku, seperti mana yang disebutkan dalam lafaz hadis ni, innaka tu'aku, dalam istilah orang Arab, kalau al-wa'ku ni tuan-tuan, demam ini demam yang sangat panas, hingga kalau pegang pada tubuh pun akan terasa kehangatan tubuh pesakit tu. Biasa kita orang demam terpegang tangkai, pegang tertengkok berasa dia hangat, pegang talen sejuk. Tapi kalau al-wa'ku ni, sekujur tubuh pesakit itu akan terasa panas. Dan daripada lafaz hadis ini juga, tuan-tuan dengar dua kali jawapan daripada Nabi SAW, baginda menyebut ajal. Alif, jim, lam. Ajal ini bukan bermakna ajal maut yang kita bisa dengar itu. Ajal ini adalah style, jawapan orang Arab ketika dia menjawab pertanyaan. Awak Nabi tak guna na'am. Biasa kalau orang tanya Arab ni, dia guna na'am ataupun la. Contoh, Ibn Mas'ud tanya kepada Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan, engkau ni ya Rasulullah mengalami demam yang sangat panas ni. Nabi boleh jawab dengan ucapan na'am, tapi Nabi cantikkan bahasa itu dengan penggunaan ajal. Ajal ni tuan-tuan, dari segi konsep ataupun dari segi makna sama dengan na'am, tetapi ia lebih baik digunakan daripada na'am dalam konteks membenarkan jawapan kita tu. Hak ni memang demam sungguh ni, bukan kata demam main-main. Sebab tu Rasulullah sebut ajal. Bila Ibn Mas'ud kata, adakah dengan demam ini engkau akan beroleh pahala dua kali? Nabi sebut lagi na'am untuk membenarkan pertanyaan yang telah disoal oleh Ibn Mas'ud itu. Dan juga ulama bahasa menafsirkan, sedangkan kata na'am lebih baik daripada kata ajal dalam konteks menjawab pertanyaan. Jadi ada ketika orang Arab ini dia akan jawab dengan ajal, ada ketika mereka akan menjawab dengan na'am. Hadirin yang dimuliakan Allah, pengajaran pertama daripada hadis ini bagi tahu kepada kita, inna 'izamil jazaa' 'ala 'izamil bala'. Sebesar mana pahala yang akan diterima oleh orang sakit ini adalah bergantung kepada sebesar mana sakit yang dia alami. Makin teruk sakit yang dia alami, makin banyaklah pahala yang dia dapat. Dan pencapaian pahala kerana berbagai cobaan yang dialami ini, dia akan dapat pahala tu
Adakah dengan sebab sakit tadi? Tidak. Dia dapat pahala itu dengan sebab sabarnya dia menanggung kesakitan tersebut. Sekali berhadapan dengan penyakit, ramai orang berhadapan dengan penyakit, tapi sabar di atas derita penyakit itulah yang menganugerahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi alaihimussalatu wassalam. Inna ashaddan nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Orang yang paling berat cobaannya di kalangan hamba-hamba Allah ini adalah al-anbiya, para nabi alaihimussalatu wassalam. Sebab itu kalau kita tengok di dalam qisasul anbiya, tekanan, suasana penerimaan dakwah, kebencian dan juga penindasan yang diberikan oleh musuh-musuh nabi ini sangat dahsyat dan sangat keras. Suatu bentuk penolakan yang kalau manusia biasa amat sukar untuk berhadapan dengannya. Tapi inilah ujian yang diberikan kepada para nabi alaihimussalatu wassalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan tekanan daripada kaumnya, daripada bangsa Kanaan, di bumi Kanaan, akhirnya beliau terpaksa berhadapan dengan satu hukuman yang sangat dahsyat yang tak pernah dilakukan oleh mana-mana raja kepada rakyatnya ketika itu, iaitulah dibakar hidup-hidup. Bukan setakat bakar simbah minyak gas, cucu api, lagu tu ya tak, tapi disuruh setiap orang menyumbang sepotong kayu untuk menyaksikan pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala menunjukkan dalam peristiwa itu sebenci mana penduduk Kanaan terhadap baginda, tapi Allah memberikan limpahan keselamatan dan kesejahteraannya. Qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim selamat daripada bakaran api yang sangat dahsyat itu. Tak cukup dengan itu, hang keluar daripada bumi Kanaan ini, bumi Iraq ini, wahai Ibrahim. Dihalau oleh Namrus, aku tak mau tengok. Keluarlah Nabi Ibrahim alaihissalam, merentas perjalanan yang sangat jauh, hingga terpaksa masuk ke perbatasan kota Mesir bersama-sama dengan isterinya, iaitulah Siti Sarah ketika itu. Sejarah mencatatkan tatkala masuk persempadanan kota Mesir, terpaksa berhadapan pula dengan Raja Mesir yang sangat pelik ketika itu. Raja ini suka untuk merampas dan mengambil bini orang daripada ambil anak dara orang. Kisah yang sangat masyhur. Dan Nabi Ibrahim mengetahui tabiat dan perangai buruk yang ada pada raja ni. Raja ni dia tak test anak dara. Dia kecenderungan dan minat dia bukan kepada perawan, tapi dia minat kepada wanita-wanita yang bergelar isteri. Hatus dia punya cita rasa. Dan cara nak selamat pada masa tu, kalau orang tanya, kalau ditanya oleh pegawai-pegawai istana ataupun pengawal-pengawal, dia akan habaq, hak ni bukan bini kami, hak ni adalah adik kami, hak ni adalah kakak kami dan sebagainya. Dan Nabi Ibrahim jawab, kata ini adalah ukhti, ini adalah saudaraku. Bukan Nabi Ibrahim berbohong, tapi baginda sebut atas dasar tauriah, atas dasar helah. Dia adalah saudara seakidah denganku, saudara seiman denganku. Di atas dunia pada waktu itu tak ada orang lain yang beriman kepada Allah melainkan dia dan isterinya Siti Sarah. Tapi disebabkan segak telajak apa Raja Mesir ketika itu, hari ini aku cancel prinsip aku. Walaupun dia bukan bini hang, dia adik hang, tapi segak juga aku ambil juga hari ini. Kan? Peraturan ni duduk di tangan mereka, tuan-tuan. Siap dia ubah kau tu, siap dia ubah kau ni. Dulu prinsip dia, bini orang je aku ambil. Pasal pada ambil bini orang, kat siap, kalau anak dara, belum tentu ada keistimewaan. Tapi bila anak dara ini dipilih menjadi isteri oleh seorang lelaki,
pasti ada keistimewaan pada wanita itu. Sebab tu dia jadi bini kawan ni. Ada keistimewaan dia yang menarik hati lelaki ni untuk pilih dia. Tak pilih kawan lain, dia pilih ini. Maka orang ini aku nak rasa, aku nak ambil. Sebab dia pasti ada keistimewaan. Itu prinsip raja tu. Tapi hari ni aku korbankan prinsip ni. Sebab tengok segak sungguh. Di saat itulah sejarah dalam riwayat Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Ini, derita ini bukan sekadar dilalui oleh Nabi, tapi oleh isteri dan juga ahli keluarga Nabi turut merasakan beratnya ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada para Nabi ini, tuan-tuan. Sehingga Siti Sarah terpaksa berhadapan dengan raja yang nak noda dia, yang nak perkosa dia. Ketika itulah sang raja nak sentuh, akhirnya dia mengalami suatu suasana seperti mana dia dicekik, dia lemah dalam keadaan sehingga kakinya menghempas-hempas tanah akibat rasa cekik yang sangat sangat kuat. Tak jadi buat. Siti Sarah berdoa kepada Allah, kalau aku adalah wanita yang beriman dan aku adalah wanita yang mempertahankan kehormatanku dengan suamiku, engkau selamatkanlah aku ya Allah. Kali kedua raja itu try untuk cabul Siti Sarah, lagi sekali Allah Ta'ala menyelamatkan dia. Hinggalah kali yang ketiga, raja tadi tak tahu nak buat apa, akhirnya dia arahkan kepada khadam dia, kepada pengawal dia, buat keluar wanita ini. Yang hampa buat main ni bukan orang, dia adalah syaitan. Buat keluar daripada istana. Disebabkan dia malu, tak mau pecah rahsia itu, akhirnya dia hadiahkan Siti Hajar untuk bersama-sama dengan Siti Sarah balik kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Perjalanan yang sangat luar biasa, derita yang sangat luar biasa yang dialami oleh Nabi dan juga keturunan-keturunan mereka ini, tuan-tuan. Maka apa yang dirasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah penerusan daripada apa yang pernah dilalui oleh kekanda-kekandanya di kalangan nabi-nabi yang terdahulu. Pasal apa para nabi berhadapan dengan cobaan yang sangat berat ini? Kerana mereka memiliki kekhususan berupa kesabaran yang sempurna dan kejujuran dalam mengharap pahala yang terdapat di dalam ujian Allah Ta'ala tersebut. Selain itu, kerana Allah menjadikan mereka ini sebagai suri teladan bagi manusia. Kalau ditanya pasal apa Allah Ta'ala beratkan ujian kepada para anbiya ini, tuan-tuan, sebab Allah Ta'ala tahu mereka ini memiliki kesabaran yang sangat kuat. Di kalangan 25 Rasul itu, ada di antara mereka pula yang bergelar Ulul Azmi, yang memiliki kesabaran dan keazaman yang sangat jitu. Tak ada dan tiada dimiliki oleh mana-mana manusia lain di atas dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah. Dan yang kedua, Allah Ta'ala mengetahui mereka ini jujur di dalam mengharapkan pahala yang diberikan oleh Allah. Bila seseorang berhadapan dengan ujian daripada Allah, satu benda yang kita kena set dalam minda kita ni, tuan-tuan, setiap kita ada musibah, setiap kita ada ujian yang Allah Ta'ala timpakan ke atas kita, daripada kita duk mengeluh, daripada kita duk merintih, firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak akan memberati seseorang itu melainkan dengan tahap yang dia mampu untuk berhadapan dengan ujian yang Tuhan bagi. Adakah musibah, ujian, penyakit yang Tuhan timpakan ke atas kita ini untuk memberatkan kita? Adakah benda-benda yang meluluhkan perasaan kita ini adalah perkara yang sahaja Tuhan nak susahkan kita? Al-Quran tidak menyatakan demikian. Yuridullahu bikumul yusra. Allah nak kemudahan bagi kamu.
Allah nak kemudahan bagi kita ini tuan-tuan. Cuma kita tak jumpa cari. Kita tak nampak di manakah kemudahan yang Tuhan nak bagi kepada kita. Yang kita rasa Tuhan hantar ujian pada kita. Tuhan hantar kesukaran kepada kita. Dan kita rasa tak ada arah dah. Kita rasa kitalah manusia yang paling susah, yang paling sengsara ketika itu. Tapi hakikatnya, yuridullahu bikumul yusra. Allah nak kemudahan pada kita. Tapi dia wakman dalam bentuk penyakit tadi, dalam bentuk ujian tadi. Dan inilah yang dirasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sahabat lain tolong rasa perit dengan apa yang Nabi alami ini, Nabi kata, aku akan dapat dua pahala daripada ujian yang aku alami. Nabi melihat sudut positifnya kot tu. Betul, demam yang aku alami ini adalah demam yang sangat luar biasa. Dua kali ganda demam daripada demam yang biasa hampa alami. Berat, teruk. Demam biasa-biasa pun tuan-tuan kita tak rok nak berjalan. Pakai kontrolnya. Di atas tempat kita tidur atau kontrolnya semua. Semua kita nak sampai ke tempat kita. Nak jalan tak lebih. Tu bau demam biasa. Ini demam yang membawa kepada kematian Rasulullah. Tapi Rasulullah melihat dari sudut positifnya kerana Nabi tahu dan Nabi jujur, ini semua akan diberikan pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Setiap kali yang ketiga, setiap kali penyakit atau rasa sakit pada diri seseorang. Pada diri seseorang mukmin itu semakin parah. Setiap itu jugalah Allah melipat gandakan pahala dan menghapuskan berbagai kesalahan dan juga dosanya. Kalau kita lihat daripada lafaz hadis ini tuan-tuan, Nabi sebutkan mamin muslim dalam hadis ini. Nah, ketika Rasulullah jawab, benar, aku akan dapat dua pahala. Lepas tu Nabi kata, zalika kadzalik, cerita pahala ini bukan takat aku je dapat, tetapi umat aku juga dapat. Nabi sebutkan ma min muslimin, siapa-siapa saja di kalangan orang Islam ini. Nabi sebutkan dengan lafaz umum, dengan nakirah. Para ulama sebut sawaun kana muti'an au fasiqan, sama ada muslim itu, yang Islam itu, yang mengucap itu seorang yang taat penuh kepada Allah, au fasiqan, ataupun dia orang fasik. Ada ketika dia baik, ada ketika dia melakukan kejahatan dan juga dosa kepada Allah. Yang penting dia muslim, dia dapat anugerah ini. Au ala ibadatin azimah, ataupun muslim yang melakukan ibadah yang banyak ataupun ibadah yang sikit, tak kira. Yang penting dia muslim, dia termasuk di kalangan apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah ini. Apa yang Nabi sebut, ma min muslim yusibuhu azan, mana-mana muslim yang berhadapan dengan penyakit ataupun rasa sakit yang menimpa dirinya dan sakit itu semakin parah, semakin parah, semakin parah, setiap kali itu jugalah Allah melipat gandakan pahala dan menghapuskan berbagai kesalahan dan dosanya. Karena itulah ada satu kisah seorang alim dan juga soleh di kalangan salafun soleh yang terdahulu. Kalaulah pada bulan itu tuan-tuan dia tak sakit. Kalaulah pada bulan itu, dalam tempoh sebulan tu dia tak menderita sakit, orang yang akan jumpa dia pasti akan bertemu dia dalam keadaan menangis teresak-esak pada ketika itu. Orang lain tak sakit, syok. Orang lain kalau bulan tu tak kena penyakit ke apa, berasa lega, berasa tak ni, dia pelik, terkalih. Dia pula yang rasa susah hati, dia pula yang rasa bimbang dan dia sangat berduka cita. Pasal apa sedih ni? Aku tak sakit bulan ni. Pasal apa pula yang fikir macam ni? Dia kata, kalaulah aku sakit pada bulan ini, aku tahu ada di antara dosa-dosaku pada bulan ini yang telah pun diampunkan oleh Allah. Kalau aku sakit pada bulan ini, aku tahu ada dosaku yang Tuhan ampunkan aku.
Sebab setiap sakitnya aku alami ini, Tuhan janjikan pengampunan dosa. Aku rasa selamat, ada dosaku yang telah dikelirkan oleh Allah. Dan cara clear itu dalam bentuk aku sakit. Tapi pada bulan ini aku tak sakit. Aku bimbang kalau-kalau ada dosaku yang tidak diampunkan oleh Allah. Ada orang soleh yang fikir macam tu, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dia berjaya menemukan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dia faham di sudut itu. Tuhan nak kemudahan dia itu dalam bentuk dia keluar daripada dunia ini dalam keadaan tidak menanggung dosa dan juga kesalahan lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Ini level ataupun taraf manusia yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Taala. Kita ni tak sakit pun mujur, alhamdulillah. Kan? Nikmat kesihatan itu adalah suatu nikmat yang sangat-sangat kita nak untuk mempermudahkan proses ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, seterusnya untuk orang yang sakit ini juga, selain daripada Allah menghapuskan dosanya, illa kaffarallahu biha sayyiati, digunakan lafaz ataupun kalimah sayyiat. Allah Ta'ala mengkifarahkan kesalahan-kesalahannya, menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Para ulama berbincang mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut benda-benda jahat ini sebagai as-sayyi'at. Dosa-dosa yang kita buat ini, ayah-ibu sekalian, disebutkan sebagai as-sayyi. As-sayyi ini sesuatu yang menyakiti. As-sayyi'at plural dia, jamak dia. Pasal apa dosa ini akan menyakiti dia, akan menyakiti kita yang melakukannya? Kerana bila di akhirat esok, kesalahan demi kesalahan ini akan dibacakan di khalayak ramai. Perkara-perkara noda dan juga maksiat ini akan didedahkan di hadapan seluruh manusia di padang mahsyar. Dan ketika itu semua orang akan tahu benda-benda yang selama ini kita sorokkan, selama ini benda-benda yang kita sembunyikan. Saat ia didedahkan itu, tuan-tuan, ia adalah sesuatu yang sayyi, sesuatu yang sangat menyakitkan hati dan juga perasaan orang yang didedahkan peristiwa itu. Baik itu dari segi bahasanya, dosa ini disebutkan sebagai as-sayyi'at. Esok Allah Ta'ala dedahkan di padang mahsyar, suatu perkara yang sangat menyakitkan orang yang didedahkan itu. Kau lain duk tunggu dengar. Tunggu dengar, tunggu dengar. Bila dengar itu, dia ni akan rasa sangat kecewa. Dia akan rasa sangat duka cita di atas apa yang didedahkan itu. Sebab itu digunakan kalimah as-sayyi. Seterusnya, dalam asar yang berkait dengan hadis ini juga, ketika mana di padang mahsyar, orang yang pernah berhadapan dengan ujian Allah Subhanahu wa Taala sewaktu di atas muka bumi ini, mereka ini disebutkan dalam asar ini, anna ahlal bala yatamannawna anna dhalika qad du'ifa ilaihim fid dunya. Orang yang pernah berhadapan dengan ujian, bala, susah dan kepayahan atas dunia ini, tuan-tuan, di saat dia menerima balasan Tuhan itu, waktu tu dia menyesal. Menyesal. Waktu dia terima balasan pahala dengan Allah tu, dia menyesal pada waktu tu. Apa yang dia sesalkan? Yatamannawna anna dhalika qad du'ifa ilaihim fid dunya. Dia kata, awatlah waktu di dunia dulu, aku tak kena teruk daripada ini. Macam tu pula lah. Sebab apa? Sebab masa tu terima cash, balasan pahala di sisi Allah. Bila terima itu, tengok banyak ni. Dia kata, kalaulah dulu aku kena
berat daripada ni lagi, pasti lagi banyak ganjaran yang Tuhan bagi. Macam tu. Dan di saat itu jugalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sebuah hadis dari Imam At-Tirmizi yang dimuatkan dalam kitab Az-Zuhdu, Rasulullah sebutkan yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah. Orang-orang yang sihat waktu di dunia ini, ahlul afiyah Nabi sebut. Orang yang tak pernah sakit, kalau sakit pun sakit biasa-biasa dan sebagainya, itu nikmat. Dan mereka ini mempergunakan nikmat itu untuk melakukan ketaatan semaksimalnya. Bila dia sihat, dia boleh buat ibadah lebih hebat daripada orang yang sakit dan sebagainya. Dia ini ahlul afiyah. Pada hari kiamat, hina yu'ti ahlul bala as-sawab, ketika Allah memberikan limpahan pahalanya kepada orang-orang yang berhadapan dengan ujian, yang berhadapan dengan bala, ahli afiyah ini, orang-orang yang sihat ni duk tengok, Allah Ta'ala berikan pahala yang berlipat ganda kepada ahlul bala, orang yang berhadapan dengan ujian dan susah ini. Mereka pula berkata, terlintah di hati, yawaddu, mereka duk teringin, law anna juludahum kanat furidat bil maqarid, quridat bil maqarid, kalau-kalaulah dulu ni kulit-kulit kami disiat ataupun dihiris-hiris oleh alat yang tajam yang melukakan diri kami, yang melukakan kulit kami. Kalaulah kami boleh balik ke zaman itu, waktu hidup di dunia dulu, kulit kami pecah, kulit kami terluka dengan sebab berhadapan dengan ujian Allah ini, kami pun akan dapat pahala yang lebih seperti mana yang dirasai oleh ahli-ahli al-bala, mereka yang berhadapan dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang ke-39, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, rawahul Bukhari. Hadis yang biasa kita dengar sebelum ini, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Redaksi awal yang sama, tapi hak belakang ini yusibhu minhu, siapa-siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka Allah akan menimpakan cobaan kepada dia. Tuhan akan berikan ujian, yusibhu minhu, dia akan ditimpakan cobaan kepada dia. Hadis ini riwayat daripada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Makna yusib minhu ini, ayah ibu sekalian, Allah Ta'ala akan menimpakan cobaan kepadanya dalam bentuk musibah pada badan. Kalau tak kena pada badan, kena pada harta. Tak kena pada harta, kena kepada segala yang dicintainya. Tiga benda ini, kok mana pun yang kita sayang. Tiga benda ini, kok mana pun yang kita cintai, yang kita kasihi. Bila Tuhan sayang kepada kita, tuan-tuan, maka tiga benda ini sikit sebanyak akan diusik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Pasal Tuhan nak limpahkan kebaikan kepada kita. Setiap mukmin tidak akan lepas daripada penyakit. Penyakit akan timpa kepada badan. Setiap mukmin tidak akan terlepas daripada kekurangan. Kekurangan akan kena kepada harta yang kita miliki. Setiap mukmin tak akan lepas daripada kehinaan. Kehinaan akan kena kepada maruah, kehinaan akan kena kepada peribadi dan juga sasiah dan apa yang kita cintai. Setiap mukmin takkan lepas dan takkan lari daripada perkara-perkara tersebut. Cobaan merupakan tanda kecintaan Allah kepada hambanya, bahkan dengan cobaan itulah dia akan meninggikan darjat, mengangkat posisinya dan menghapuskan dosa-dosa hamba yang diujinya. Hadis yang ke-40. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabah, fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Hadis yang ke-40 ini, tuan-tuan,
mengajar kepada kita pesanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat kita berhadapan dengan tekanan demi tekanan, musibah demi musibah, lepas satu-satu, lepas jatuh ditimpa tangga, lepas tu tempah lagi, satu-satu yang kita alami ni tuan-tuan, Nabi sebut satu benda, la yatamannayanna ahadukumul mauta, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kamu mengharapkan kematian kerana suatu bencana yang menimpanya. Ada orang fikir, baik aku mati daripada berhadapan dengan semua ni. Dia sudah putus asa daripada hidup. Baik aku bunuh diri saja daripada berhadapan dengan perkara ini. Tak mampu dah dia untuk berhadapan dengan ujian demi ujian itu, lah kali dia nekat untuk menamatkan riwayat hidupnya sendiri. Nabi kata, jangan sekali-kali salah seorang di antara kamu bercita-cita untuk mati disebabkan lidurrin asabah, disebabkan musibah yang sedang menimpanya, disebabkan bencana yang sedang dia alami. Tapi Rasulullah ajarkan kepada kita, kalau terpaksa harus melakukan hal itu, sakit yang sangat berat, kita pun rasa tak ada, tuan-tuan. Rasulullah ajak satu doa. Nabi kata, Allahumma ahyini, ya Allah, hidupkanlah aku. Makanatil hayatu khairan li, hidupkanlah aku jika kehidupan ini baik bagiku. Nabi suruh kita doa lapik macam tu. Bila rasa tak larat dah berhadapan dengan segala macam perkara yang Tuhan test ini, sehingga kita rasa baik mati lah, ataupun orang yang sakit berat, yang larat lah, ketika itu doalah dengan doa ini, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li, ya Allah, hidupkanlah dia jika kehidupan itu lebih baik bagi dia, bagiku. Wa tawaffani, dan matikanlah aku, idza kanatil wafatu khairan li, jika kematian itu memang lebih baik bagiku. Kadang-kadang tuan-tuan, kita dijemput untuk baca Yasin, tanya tu rumah pasal apa, pasal depa di hospital bagi tahu duk ICU dah, tak larat lah, doktor pun balik pesan baca Yasin lah, ataupun buatlah apa-apa yang patut, kan. Di samping kita baca Yasin itu, kan, kita selit doa ini. Tak boleh doa hak Arab pun doa hak Melayu tadi, tak apa, hak kita faham, kan. Ya Allah, kalaulah kehidupan itu lebih baik bagi orang yang kami bacakan Yasin ini, engkau hidupkanlah dia, ya Allah, itu lebih baik bagi dia. Tapi kalaulah kematian itu, derita yang dia rasa sakit itu lama dah, kalaulah kematian itu lebih baik bagi dia, maka matikanlah dia dalam keadaan yang husnul khatimah, kita doakan. Artinya, kita iring harapan dan juga doa kita itu, kita sandarkan dengan perkara tersebut. Jadi, pengajaran daripada hadis ini, diharamkan untuk mengharap kematian. Sikit-sikit kan nak mati, sikit-sikit kan nak mati ini, itu agama larang. Kan? Tapi nak buat gena dah, bahasa orang Kedah ni, sikit-sikit mampu. Kan? Sikit-sikit didoakan mampu. Kan? Kita sebut mampu, tapi bukan kata ni. Kan? Dalam kes yang sakit tadi, berhadapan sikit dengan ujian, nak mengharapkan kematian, kira nak bunuh diri dan sebagainya, ini adalah perkara yang dilarang dalam agama. Penegasan larangan ini sebagaimana hadis Khabbab bin Al-Arat yang tercantum dalam riwayat Imam Al-Bukhari, bahawa dia pernah diseksa dengan di Khabbab bin Al-Arat ini, tuan-tuan, dia pernah kena seksa dan di tubuh dia itu ditempelkan besi panah sampai 7 kali. Dia pernah jadi hamba dan tuan dia tahu kata dia Islam. Tuan dia ambil besi. Ada setengah riwayat kata tuan dia bakar tanah liat yang
tanah itu sehingga dibakar jadi bara api yang sangat panas. Kemudian disuruh Khabbab berbaring di atas ketulan-ketulan tanah itu, ketulan-ketulan bara api itu. Bayangkan derita yang dialami oleh Khabbab ketika itu. Sehingga Khabbab kata kepada Nabi, waktu tu ya Rasulullah, aku tak boleh nak apa lah, tangan aku daripada ikat, kaki daripada ikat, meronta sakit ni tak tahu nak habak. Tapi bara api itu terpadam disebabkan dengan darah aku yang mengalir dan juga lemak yang memadamkan api ataupun bara api tersebut. Teruk derita yang dialami oleh Khabbab ini. Sehingga waktu itu Khabbab kata, kisah aku ini, setara beratnya kes yang aku alami ini, Rasulullah pesan kepada Khabbab, jangan minta doa untuk mati, wahai Khabbab. Minta doa untuk hidup. Nabi suburkan keyakinan diri untuk terus berhadapan dengan ujian itu. Khabbab kata, andai saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kami berdoa mohon kematian, niscaya pada waktu itu aku akan minta lama dah supaya baik mati. Teruk apa yang Khabbab alami ni. Nabi pergi ziarah dia, Nabi tengok belakang dia sampai akhir hayat. Khabbab kata, tak ada orang yang belakangnya lebih teruk daripada aku. Dia akan buka baju dia, dia akan selak dan semua akan tengok belakang Khabbab lebih teruk daripada jalan tar yang berlubang-lubang itu, tuan-tuan. Disebabkan beratnya derita yang dialami oleh Khabbab. Khabbab kata, tarani punya teruk belakang aku waktu ziarah, Nabi ziarah aku masa sakit dulu ni. Nabi kata, Khabbab, jangan minta untuk mati. Nabi suruh Khabbab untuk terus minta kehidupan. Nah, kerana kehidupan itu lebih baik bagi seorang manusia. Meskipun demikian, dibolehkan bagi seorang hamba yang takut dirinya terkena fitnah ataupun takut agamanya tertimpa malapetaka untuk memanjatkan doa macam tadi. Sekiranya kematian itu lebih baik kepada aku, maka matikanlah ya Allah. Sebab dia nak jaga keimanan dia, dia nak jaga akidah dia, takut agama dia berhadapan dengan malapetaka yang lebih dahsyat. Tapi syarat harus dilakukan seperti mana yang Rasulullah sebut dalam hadis tadi. Jangan doa nak matikanlah aku ya Allah, matikan tu, tak boleh. Kena lapik dengan sekiranya kematian itu baik kepada aku, maka matikanlah. Tapi kalau kehidupan itu lebih baik bagiku, maka teruskanlah nikmat kehidupan untukku. Banyak kes di belah utara ini cubaan untuk membunuh diri. Nah, Jabatan Pulau Pinang tu tak pernah sunyi daripada kes orang terjun untuk bunuh diri. Jabatan Baru dan sebagainya, macam-macam cubaan orang. Dia tak mampu untuk berhadapan dengan ujian hidup ini, dia fikir dengan dia tamatkan riwayat hidup dia itu, benda tu settle. Tak settle, tuan-tuan. Orang yang bunuh diri dengan cara yang macam-macam ini, di hari akhirat esok Allah Ta'ala arahkan dia, hidupkan dia semula, dan dia akan ulang balik peristiwa kematian dia itu sampailah bila-bila. Hang mati bunuh diri dengan cara terjun bangunan, pam, pecah kepala, darah bersimbah. Akhirat esok Tuhan hidupkan. Tinggi mana bangunan hang pernah naik? Terjun lagi, mati, hidup lagi, terjun lagi, non-stop, infinity. Orang yang mati dalam keadaan melemaskan dirinya, lemah, sahar ikat, sahar pakai beg. Dalam beg itu dia tahu, kata dia reti berenang, aku boleh, tak ada masalah. Tapi dia nak bunuh diri dia juga. Dia rubuh ketui batak, pakai pakaian yang berat, terjun di laut, dan dia lemaskan diri dia. Sengsara kematian itu, tuan-tuan. Dan dia mati, akhirat esok lagi sekali dia akan ulang. Bukan sekali, berkali-kali, sampailah Allah Ta'ala arahkan dia berhenti. Ini orang yang tikam diri dia, orang yang racun diri dia, dia akan ulang-ulang-ulang peristiwa yang menyebabkan kematiannya. Tuhan tak suka dengan orang yang menamatkan riwayat hidup dia ini. Sebab itu diharamkan mengharapkan kematian. Tapi kalau rasa, kalau duduk juga dalam keadaan ini, syaitan mula duk was-waskan, kita bimbang iman dan sebagainya, maka ketika itu lapiklah dengan doa yang Rasulullah ajak tadi. Wala
yatamanna ahadukumul mauta wala yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu innahu idza mata ahadukum in qata'a 'amaluhu wa innahu la yazidul mu'min 'umruhu illa khaira. Janganlah salah seorang di antara kamu mengharapkan kematian, dan jangan pula berdoa mengharapkan kematian itu sebelum waktunya tiba. Dengan Nabi kata, sebab jika salah seorang di antara kamu meninggal dunia, ingat amalnya akan terputus. Sungguh tidaklah seorang mukmin bertambah umurnya melainkan hal itu merupakan kebaikan. Dan ini sebab Rasulullah tak bagi kita yatamannaunal maut, kita bercita-cita untuk mati lebih awal daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, apapun hamba mukmin seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan pada akhir kalam dia ketika baginda nak wafat, yang Nabi sebutkan Allahumma rafiqal a'la, Allahumma rafiqal a'la, Allahumma rafiqal a'la. Hak inilah ucapan yang Sayyidatuna Aisyah dengar keluar daripada mulut baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ar-rafiqal a'la, kedudukan tertinggi, kedudukan tertinggi, kedudukan tertinggi. Harapan Rasulullah, Nabi doa di akhir hayat dia, kedudukan tertinggi yang engkau janjikan untuk aku ya Allah, bagilah. Seolah-olah macam tu, ar-rafiqal a'la, Nabi doa. Nah, Rasulullah berkata demikian ketika dalam kondisi baginda nazak, tepatnya setelah baginda menerima khabar gembira mengenai apa yang dijanjikan Allah berupa syurga. Malaikat Jibril mai, malaikat Jibril tanya kepada Muhammad, Muhammad, Allah Ta'ala bagi pilihan, nak hidup lagi ke ataupun nak kembali bertemunya? Kalau bertemunya dapat syurga bagian-bagian. Setiap Nabi memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku juga akan memilih untuk bertemu Allah. Nabi telah dapat vision, Nabi telah dapat gambaran dan berita gembira itu. Nabi mengharapkan dan Nabi sebut Ar-Rafiqil A'la. Tatkala baginda diberi dua pilihan, adakah tetap tinggal di tengah-tengah umat Islam atau segera bertemu dengan Allah, Nabi pilih Ar-Rafiqil A'la untuk kembali kepada tempat yang mulia, yakni di sisi Allah yang Maha Kuasa. Nah, ada pendapat yang berpendapat bahawa hal itu, yakni mengharapkan kematian itu adalah perkara termasuk di antara khususiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pandangan yang mengatakan demikian, ada yang kata tidak. Itu adalah khilaf di kalangan para ulama. Tapi untuk kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba yang mukmin akan selalu menyerahkan penyelesaian semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah Nabi ajak kepada kita seringkali menyebut hasbunallah wa ni'mal wakil fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Kan itulah ucapan yang keluar daripada mulut kita insyaallah. Saya akhirkan pada hadis ini dan kita akan sambung dalam kesempatan yang akan datang pada hadis yang ke-41 insyaallah. Kali ini bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan situasinya, bila berhadapan dengan kaumnya yang dah tertindas sejak sekian lama, yang duk tanya kepada Nabi, mata Nasrullah, bilalah kemenangan yang Allah Ta'ala akan berikan ini wahai Muhammad, lama dah kami duk kena ni. Kan Rasulullah sebutkan pengajaran baginda pada hadis yang ke-41 nanti insyaAllah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك